Tiga, dua. Ya, PSS Sleman melakukan kick off. Kita lihat Marco Sandi Meroje yang kali ini juga diturunkan langsung sebagai center back. Febrianto kombinasi umpan 1-2 kali ini. Cortez. Oh, baik sekali Septian David. Septian David! Mengejutkan pemirsa, sebuah keputusan yang baik diambil tadi oleh Septian David Maulana. Gol yang sangat beribu, berikan semangatmu. Luar biasa keputusan yang diambil oleh Septian David dan eksekusi yang sempurna. 1-0 PSS Semarang unggul. Kita lihat. Iya, ada pertukaran passing yang cepat di antara para pemain Semarang ya. Delvin dengan Carlos Fortes sebelum akhirnya Fortes berikan bola kepada Septian yang tidak terkawal, dia bermanuver, dia cari angle, baru kemudian dia melepaskan tendangan yang keras yang bisa menjebol gawang dari Tri Hamdani. Itu dia, Tri Hamdani juga tampak tadi mati langkah ya, dia tidak melakukan pergerakan apapun untuk mencoba menyelamatkan gawangnya, tidak kemasukan gol karena mungkin juga dia tidak mengira Septian David Maulana akan melepaskan shooting yang keras yang bisa menjebol gawang dari Tri Hamdani. Gol keempat bagi Septian David Maulana musim ini. Ya, di luar jangkauan Tri Hamdani tadi. Sebabnya dia hanya 4-1-2 tadi maksudnya. Belum keluar bola, berbahaya. Taisei Marukawa, Septian. Masih Septian, kita lihat. Ada... Iya, Septian David bersiap pemirsa. Sepak pojok untuk PSS Semarang. Peluang lagi dari set piece. Sudah dilakukan. Kita ya, sama-sama lihat. Septian nih tampaknya akan mengambil ya, iya, tangan bebas ini kita tahu dia punya kemampuan shooting yang kuat ya, iya, knuckle shot ya, itu dia. Kalau knuckle shot itu apa ya, tumpuan sama titik pukulnya memang harus pas. Kalau nggak pas biasanya jauh melambung di atas gawang, dan itu dia memang susahnya di situ ya. Iya, tapi ada dia bangga juga ya. Iya, dua-duanya punya kemampuan. Ini kita tunggu Binder siapa yang akan mengambil, apakah Septian David atau Dewangga. Dan Septian David! Oh, masih terlalu tinggi di atas Mistar tadi. Ya, pemirsa. Lini tengah dengan lini depan. Betul. Baik sekali kali ini, pemirsa. Kita lihat Septian David. Septian David yang bermain sebagai nomor 10 di pertandingan kali ini. Betul. Taisei Marukawa. Taisei. Taisei dengan kecepatan. Baik sekali. Taisei. Taisei. Lolos Taisei Marukawa. Sikat! Gol! 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 Biasa, tusukan, skill yang luar biasa diperlihatkan oleh Taisei Marukawa setelah sebelumnya di babak yang pertama tidak terlalu terlihat, hampir setengah lapangan pemirsa. Wow, 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 kita lihat boom, 2-3-2 keunggulan untuk PSS Semarang. Ya, memang tidak ada pressing yang dilakukan oleh para pemain Sleman ya, sehingga kita melihat Taisei mengandalkan skill individu, mengandalkan kecepatannya bisa melewati beberapa pemain dari Sleman. Yeay. Begitu cepat ya kita melihat proses serangan yang dibangun oleh pen crossing. Ada Taisei Marukawa. Oh, masih ada Septian David. Septian David. On target. Hampir lepas lagi tadi. Hati-hati Tri Hamdani. No shooting yang tidak terlalu keras yang seharusnya masih bisa.